tindak tanduk Israel untuk melumpuh Iran dan juga membantu penularan aktiviti nuklearnya bukanlah suatu yang baru. Kerana ia adalah sebahagian daripada penglibatan negara Yahudi itu untuk memastikan tidak ada pencabarnya di Timur Tengah. Benjamin Netanyahu bukan sekadar membangkitkan kisah lama, penglibatannya yang lama untuk mengekang Iran, tetapi juga telah membangkitkan persoalan kegagalan Iran mematuhi perjanjian pengekangan nuklear itu sendiri. Sedangkan bagi Netanyahu, Iran telah menandatangani perjanjian tersebut dan seharusnya tidak menjalankan aktiviti nuklear yang boleh membawa kepada penciptaan bom dan sebagainya. Malah beliau pergi lebih jauh dengan mengatakan bahawa sekiranya Iran gagal dikekang kali ini, maka berkemungkinan besar Iran akan dapat mengeluarkan bom atom, bom nuklear dan seterusnya akan membawa ketidakstabilan di Timur Tengah, umumnya mengganggu-gugat keselamatan Amerika di Timur Tengah dan juga akan membawa kepada pertentangannya dengan Israel, dan ini tentu sekali akan merugikan Amerika. Jadi cerita seperti ini diputar lagi oleh beliau. Malah beliau sanggup merujuk kepada pengalaman 2500 tahun yang lalu dalam ucapannya kepada Kongres bahawa pernah berlaku pada 2500 tahun yang lalu seorang pemimpin Iran bernama Haman yang berwawasan untuk melumpuh dan menghancurkan Israel, tetapi diselamatkan oleh Ratu Esther. Jadi cerita ini diulang tayang bagi meyakinkan anggota Kongres Amerika supaya tidak membenar dan membiarkan Obama meneruskan perjanjian dengan Iran bersama negara-negara Eropah yang lain untuk membaiki pulih hubungan antara Iran dan Barat, sekaligus memberhentikan sekatan yang selama ini dikenakan oleh Barat terhadap Iran. Sehubungan ini, Israel ternyata begitu bimbang sekiranya Iran dapat memulihkan hubungan dengan Barat, maka kemungkinan Iran sebagai negara yang berkedudukan strategik, yang kaya dengan hasil minyaknya, akan menjadi rakan baru Barat, rakan baru Amerika dan sekaligus mengenepikan Israel sendiri sebagai anak emas Amerika. Jadi kebimbangan ini juga wujud lebih-lebih lagi di kalangan pelobi-pelobi Israel di Amerika yang sentiasa mahu melihat Amerika memberi tumpuan, menjadikan kepentingan Israel itu sebagai kepentingan yang tertinggi. Sekitar 58 pemimpin demokrat yang telah memulaukannya, tapi itu tidaklah bermakna tidak ada yang menyokong tindak tanduk Benjamin Netanyahu, khasnya di kalangan parti Republican. Jadi dari satu segi mungkin beliau berjaya menerokai politik Amerika, tetapi pada masa yang sama rakyat Amerika dan kepimpinan US semakin menyedari bahawa lakonan seperti ini bukanlah sesuatu yang baru yang dilakukan oleh Benjamin Netanyahu. Kerana sebelum ini pun dia pernah menggemburkan ancaman dan cabaran daripada Iran. Setengah itu tidak berasas, setengah itu terpaksa diperbaiki kenyataannya oleh pihak kepimpinan, bekas kepimpinan Mossad sendiri.